Bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 2 Agustus 2022 diambil dari kitab Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak, Yeremia pasal 30 ayat 17 berkata demikian ayahu patu pahon hai diho jala pamaluk moku ho sian bugangmu ninna jahoba ala sihabuangan goarmu didok halak alesion naso parduli ni halak nanggo sada janji pemulihan restorasi terhadap bangsa Israel itulah yang selalu dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Allah sebenarnya tidak mau mereka hidup di dalam keterpurukan. Namun demi pemurnian atas pemikiran terutama iman bangsa Israel itu. Ketika Allah selalu memberikan yang terbaik bagi mereka, Allah bahkan mengangkat mereka sangat tinggi sekali. Namun terkadang mereka jatuh kepada kesombongan, tinggi hati tidak mau untuk merendahkan diri, merendahkan hatinya. Sementara Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, tidak selalu mengedepankan kekuasaannya, kemahatahuannya, bahkan keperkasaannya. Dia justru, Allah itu justru mengedepankan kemahakasiannya. Supaya setiap orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Tuhan, mereka mendapat pencerahan, penghiburan, dan juga mendapatkan kasih sayang yang daripada Tuhan. Allah tidak mau juga bangsa Israel itu jauh daripadanya, sebab Allah selalu mengingat bahwa merekalah umat perjanjian, umat pilihan. Yang sangat-sangat diharapkan Allah untuk memperbaiki dunia ini, karakter-karakter manusia yang hina itu haruslah dibuang. Makanya, Allah selalu membangun karakter dalam kehidupan bangsa Israel itu menjadi bangsa yang beriman secara ideal kepada Tuhan, dan Tuhan tahu. Apa yang mereka rasakan di dalam setiap penderitaan mereka saat dibuangan itu? Allah tahu bahwa orang-orang telah menyebut mereka sebagai bangsa yang najis, bahkan mereka disebutkan sebagai orang buangan. Namun, bagi Tuhan, sebenarnya bangsa itu bukanlah bangsa buangan, namun Allah berkehendak mengajar, mendidik dan bahkan hendak memberikan sesuatu yang istimewa melalui pengajaran yang Tuhan berikan. Ibu bapak, saudara-saudara terkadang kehidupan kita seperti itu. Banyak masalah dan problematika dalam kehidupan kita. Yang bisa saja itu oleh karena sakit penyakit. Kita sepertinya terbuang. Bisa saja oleh karena Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah keluarga terhadap anak-anak, cucu, dan lain sebagainya, menantu. Namun, kita hendak melihat bahwa mungkin permasalahan itu, kita merasakan, kita seperti orang buangan. Tuhan hendak mengangkat kita dari situasi sulit kita, bahkan dari keterpurukan kita, dan itulah janji restorasi dan pemulihan yang daripada Tuhan bagi bangsanya bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, terutama bagi orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, Allah hendak mengangkat kita, memulihkan kita dari kehidupan kita yang lama, dari kehidupan kita yang fana itu, kepada kehidupan yang baka, kehidupan yang abadi, supaya pada akhirnya setiap mata memandang bahwa hanya di dalam Allah melalui Yesus Kristuslah kita menerima restorasi atau pemulihan yang abadi. Oleh karena itu, marilah kita melihat kembali bahwa Allah, sebagai sumber sukacita, itulah yang akan memberikan kepada kita kelegaan. Saat kita juga mengalami keterpurukan Allah di dalam Yesus Kristus, pernah mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lelah, dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." semuanya itu diberikan, dinyatakan oleh Tuhan bagi kita. Supaya pada akhirnya tidak ada lagi dalam prinsip kehidupan orang Kristen, tidak ada lagi yang mengalami keterpurukan. Tidak ada lagi yang mengalami kesedihan. Tidak ada lagi yang mengalami keputus asaan, Namun senantiasa memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Supaya hidup menurut kehendak dan jalan yang diberikan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus, banyak orang yang merasa bahwa belum berakhirnya pandemi COVID itu. Seolah-olah itu adalah merupakan hukuman dari Tuhan. Sebenarnya, jikalau kita mengatakan bahwa itu hukuman dari Tuhan, sekali lagi kita hendak disadarkan sebenarnya bahwa Allah lebih berkuasa daripada pandemi atau COVID itu. Supaya kita lebih Berpengharapan lagi kepada Tuhan, supaya kita lebih beriman lagi kepada Tuhan, supaya kita lebih menyandarkan pengertian kita lagi kepada Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa alami di tengah-tengah dunia ini: angin ribut, banjir, bahkan kasus demi kasus yang terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yang saat ini sedang disoroti oleh dunia luar. Bahkan menjadi suatu tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dipikirkan oleh logika, namun kita hanya berserah diri kepada Tuhan supaya keadilan Tuhan kirimkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bangsa Israel juga seperti itu. Mereka tidak bisa menyembunyikan diri, mereka tidak bisa menyembunyikan keberadaan mereka, tidak bisa menyembunyikan keluh kesah mereka karena Allah lebih memahami apa yang terbaik bagi bangsa itu. Demikian juga kita, di dalam Yesus Kristus, kita selalu dibaharui oleh karena Roh Kudus, kita selalu dilindungi, dikuatkan supaya kita tidak lagi mengalami keterpurukan sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, supaya kita tidak lagi orang buangan. Karena itulah Kristus datang, Dia hendak menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan terang itu. Di mana kita yang dikungkung oleh kegelapan dunia dipanggil menuju terang Kristus. Di manakah terang Kristus itu? Dialah firman Allah yang hidup. Dialah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dialah Allah Anak Allah yang senantiasa memberikan penyelamatan bagi kita sampai dengan kerajaan surga nantinya. Oleh karena itu, percayalah, Ibu, Bapak, saudara-saudara, yakinkan dirimu saat ini juga, saat kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita serta pelayanan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan kita. Allah menyambutmu, Allah menguatkanmu. Allah mensejahterakanmu, bahkan Allah memulihkan hatimu, pikiranmu, terutama Allah selalu mengangkat derajat kita, supaya iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Tetap semangat dan jaga kesehatan, supaya dalam kesehatan tubuh dan jasmani kita, kita tetap beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, terutama ketika kita tetap sehat di dalam iman percaya kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih, Bapak di sorga. Engkau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umatmu. Sama seperti kami. Kami adalah umatmu di dalam Yesus Kristus yang telah engkau ketebus. Yang telah engkau peranakan di dalam kasih karunia. Yang telah engkau selamatkan oleh karena pengorbanan anakmu. Kami mau Tuhan, kami mau meninggalkan keterpurukan kami. Kami tidak mau disebut sebagai orang-orang buangan. Tetapi kami adalah orang-orang merdeka. Merdeka untuk menyembah engkau, menyebut engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau bebas juga melaksanakan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup berdampingan dengan engkau. Jangan biarkan kekuatan dunia dan iblis ini menggoda hati kami. Sehingga kami meninggalkan tahta kerajaan. Mari Bapa di sorga melalui kuat kuasa roh kudusmu. Tumbuh kembangkanlah iman percaya kami. Supaya kami tetap sadar dan dikuasai oleh rohmu. Di dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Sertai kami, keluarga kami, anak-anak kami mertua bahkan menantu kami. Tuhan tolong kami supaya pada akhirnya kemuliaan Tuhan juga tetap ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap memberikan teladan yang terbaik bagi generasi penerus di tengah-tengah gerejamu. Dan saat kami melaksanakan aktivitas kami, saat anak-anak kami, cucu-cucu kami melaksanakan aktivitas pendidikan mereka, tolong sertai mereka Tuhan dan kami mohon Jauhkanlah COVID-19 dari muka bumi ini, supaya virus itu tidak lagi menakutkan, bahkan mengancam kehidupan kami. Kami bisa melaksanakan aktivitas kami, sama seperti sebelum masa COVID tiba. Terima kasih Tuhan, dan ampunkan kami atas dosa dan kesalahan kami. Sisa satu hari ini, kami serahkan hidup kami dan perjalanan kehidupan iman percaya kami kepadamu. Terpujilah namaMu, Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia lah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian, Amin.